Di peringkat parlimen, saya dah pun panggil semua KSU-KSU. Sebab untuk melihat apa nama pembaharuan atau pembikinan sesuatu rang undang-undang itu harus dia bermula di kementerian. Sebab induknya di kementerian. Sebab itu saya juga mohon supaya KSU-KSU bersama dengan legal advisor tiap-tiap kementerian melihat ada tak benda-benda yang saya rasa harus diketengahkan, apatah lagi dengan digital age sekarang ni. Contohnya ada undang-undang yang mungkin tidak boleh, tak sesuai dengan zaman ini yang perlu dipertingkatkan. Jadi saya dah ambil tindakan itu, dan kita juga ada jawatankuasa dewan sebenarnya, satu jawatankuasa tetap yang melihat kebajikan ahli parlimen, seperti yang juga ada select committee di sini, yang saya akan melihat apakah lagi benda yang kita boleh tolong supaya facilitate untuk semua ahli dewan lebih tenang bekerja dan juga lebih fokus kepada bekerja mereka tanpa ada worry hal-hal yang bersangkut paut dengan kebajikan mereka. Ini saya rasa, ini benar-benar saya pick up daripada Perak hari ini yang kita ada, tapi selama ini kita tidak melihat itu sebagai penting, tapi insyaAllah selepas ini saya rasa itu penting untuk diketengahkan.